Hello, Assalamualaikum. Saya ingin membicarakan tentang asas algoritma. Okey, algoritma ni. Okey, contohnya kita bagi soalan X tambah 2 sama dengan 4. Sekarang ni yang kita tak tahu, contohnya yang ini. Ini kita tak tahu apa benda X ni. X ni dipanggil bahasa Inggeris ni unknown, tidak diketahui. Jadi kita kena cari yang ini untuk kita completekan ni. Tapi kalau kita boleh nampak macam mana apa yang ditambahkan dengan 2 agar jadi 4. Jadi kalau kita tengok daripada sini pun kita boleh agak 2 tambah 2 sama dengan 4. Okay, logik kan? 2 apple tambah 2 apple sama dengan 4. Okey. Sekarang ni contohnya kita cari macam mana ini untuk congak. Untuk congak. Tapi kalau contohnya kita nak cari yang betul, X tambah 2 sama dengan 4. Okey. X sini pergi ke sini sama dengan 4 tolak 2. X sama dengan 2. Okey. Okey, kita nampak dari sini tambah pergi ke sana dia jadi tolak. Okey. Jadi kita nampak di sini kalau tambah dia pergi ke sana sama dengan tolak. Tolak pergi sana sama dengan tambah. Okey. Kalau contohnya kita tukar soalan lain. X tolak 2 sama dengan 4. Ini pergi ke sana. Ini negatif pergi ke sana jadi positif. Okey. X sama dengan 4 negatif ialah positif tambah 2. Jadi X sama dengan 4 tambah 2 6. Jadi ianya betul lah X sama dengan 6. Okey. Kalau nak buktikan pun benda ni, pergi ke sini balik. Kita cuba 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, nampak kan? Jadi ini dapat buktikan 6 tolak 2 sama dengan 4. Dia kena logik dia gitu. Jadi ini logiknya untuk algoritma. Algoritma ni cari untuk setiap X yang ada. Okey.